Hey, brother-brother aing, jangan lupa subscribe, brother. Anda berada dari studio kehormatan mengucapkan selamat menyaksikan dalam masuk dalam jangkauan para pemain Persib yang kali ini mengenakan jersey coklat mencolok terbilang kuning-kuning hitam bermalik batu kamera berada di sektor kiri tempat kami melaporkan dalam turut yang mengenakan jersey biru biru di bawah besutan tentunya Mesdo Kamilan Sipol Awam Tentunya mengawal dari pasukan bertemu kesebelasan Jaya manajer tim dan semua tentunya pemilik pertemuan kesebelasan Persib. Salam kenal, salam hormat, salam hangat tentunya. Empat pada hidup, Roy Bahas Jawa. Arahnya masih menampung di sektor tanah goalkeeper kepada Uri Shepard. Dalam masih dalam jangkauan para pemain pertemuan kesebelasan Persib. Lakukan sudah melambung tinggi mencoba mencari pergerakan target dan masih dalam penguasaan pemain pada nomor 14 si Andi Umut Masari program balik kita saksikan masih ada sampai di Andi dan sebuah peluang kali ini lakukan sudah Al-Mahes datang bantu Umut Masari masih belum sepertinya mendapatkan kemistri tentunya sebuah pandang fantasing yang kali kerap kali terjadi sebuah kesalahan jauh kembali sebuah empat parare Mesa Salah di Lepek Suarez cukup kali Lepek Suarez dan Lepek Suarez kan begitu yang merekam dari ketemu ke sebelah terpesona dan di Aguero ini adalah permainan dan kembali pergerakan Hilang Sah kita saksikan pemain pada nomor punggung 18 tentunya pemain muda beliau yang dimasukkan ke tubuh kesebelasan Pelek Casino Tepo ke belakang mencari pergerakan Yuri Lanza ada kembali ketenangan dari yang masih menjadi kendala mencoba Mipus Junior sektor kiri penyerangan ke tubuh kesebelasan Yuri Lanza yang dibuat kontrol yang lemah dan kedua terlihat juga para pemain yang menang kali ini masih tampil dengan intensitas permainan yang biasa-biasa saja dan bergerak kontrol permainan dan juga passing ball yang harus diperbaiki Mepis dunia kali ini mencoba bersat seorang di sektor kiri di dalam bangun pilih gapel track ball ke belakang sangat tepat sesuai kesebelasan Persiba lewat aksi kejalan kami kira beruntung tetap bahwa masih dalam jangkauan Yandi Omid Nazari gagal kita saksikan Lepek Suarez Lepek masih Lepek Suarez menurut tujuh seorang ini Lepek Suarez Rekno ke belakang mencoba mencari peran pergerakan Riyad Mahrez mencoba kolaborasi impor 1-2 tentunya Riyad Mahrez dan juga Lepek Suarez kali ini masih belum bahaya Julianza mari saja kita saksikan dan sulit lakukan sulit bahaya oleh Bajari Julianza masih Julianza kita saksikan buat kiriman bola bahaya Bandu pertandingan juga masih dalam tatapan tentunya Bos Otoy Bahtiar tentunya Pugawa Osar Mekarsari dan juga Staf Desa Kertajaya yang sama-sama harus jebret yang sama-sama hadir menonton jalannya pertandingan juga masih dalam tatapan tentunya Bos Dedi Bos Jogi Bursi yang sudah memastikan satu jatah tiket di partai semifinal namun hari ini belum Kapan ketika Bos Edon Bakus pasukan Pasda pasukan Badan Hidayat atau tentunya dan juga tim ses ketenangan sahaja
sahabat Darah Ali dan juga beramal bersama Abdulani Malik di pertandingan di kesempatan siang ini. Tandang saya pandu Aguera yang hari ini tentunya ini cepat dari tim penjuru kesebelasan Persibor. Kembali kiri kan sedangkan Partita ke sektor kiri. Bola dalam jangkauan Ahmad Tazari yang dicurungkan mani jatuh dua pemain kita saksikan mendapatkan sebuah gangguan lewat Akes tim bek kanan tim kubu kesebelasan Persibor. Akes cukup mani Ahmad Tazari sebuah tendangan yang sangat berkelas dari Johor Bahru. Pressure sangat berkelas. Namun kami kira penyelamatan yang berkelas dan gemilang dilakukan oleh kiper penjaga gawang Ulin Cepol yang menyelamatkan jala gawang dari sebuah kemelut ancaman kemudian yang dilakukan oleh Aliwal Kadikana seorang Johor Bahru. Fokus ke bola bahaya. Tidak jadi bahaya. Dan Aguero kita saksikan jauh menyebut bola. Masih berbunyi Aguero. Lara Gredik. Lakukan bola ke Mekat Julian yang dimaksud. Datang kembali Matian Bani. Mencoba tancap ke sasaran tersebut ke tempatan Polong. Omid Tazari. Masih Omid Tazari. Tindakan bola ke pertemuan. Bani. Kerutup manis. Kerutup sebalik dan Profesor Mahaya Bebe. Masih dalam pertandingan dan Aguero. Mencoba bola kembali semua pemain dan yang dimiru dengan terbuka ini bahaya. Oh tidak, dia tampil cukup terbuka dan mencoba di atas besar dalam dia kumpul penjaga dalam tersebut terungkap pahal sebuah penjaga. Perhubungan bagi tim kesebelasan pertama di pertandingan di kesempatan siang hari ini Riyad Mahrez. Masih kita saksikan Ahmad Tazari terima sebuah antang dan dia wira tidak terbawa ke sektor kanan Pudin Bakar masih habis sebuah antang masih bisa diperset dan perisai pertahanan dari tim kubu ke sebelah sebagai persono Mepis Junior berpindah posisi Efek Suarez Mepis Junior yang ini Mahaya mendekati batas penalti. Hei kesebelasan Polek berada dalam tekanan cukup manis Lepas Suarez, berbeda! Persono, gelandang jangkar berkumpulkan broker. Pertandingan juga masih dalam tatapan ketiga bos Ibel Mutatula. Pertandingan juga masih akan mencalonkan diri sebagai kades Desa Kertajaya. Mudah-mudahan ketika kobu ketiga bos Ibel. Bahaya! Juliarza! Sekecil ini cukup tercoba lepek Suarez salah satu pemain kesayangan juga ejek dukul di pertandingan di kesempatan siang hari ini meliuk kelip lepas jenior tetap keberatan Orlek mencoba terus meningkatkan intensitas serangan lagi-lagi virus terburu-buru tentunya mengadu-adu para pemain dari tim kubu kesebelasan Polek. Pertandingan juga masih dalam tatapan tentunya Bos Pucuk Bos Haryambang tentunya Her Patrick dan Bali ini masih menepi tentunya menyaksikan jalannya laga sama sore Bos Pucuk tentunya ketemu di amplop. Kembali kita lihat lapangan mencoba gol di persebaya. Persebaya juga saksikan Lara Rentan Bandu Lengak Rengak Kalian sekolah pada sisa kedua yang menggunakan sama perlihatan yang kelihatan kesebelasan masih mengalami kesulitan ketika itu menembus barisan pertahanan satu sama lain. Silahkan anda punya kepada lain ya, tepat sekali dengan dapat terlihat dua kesebelasan tentunya sangat berhati-hati sekali di mana kemampuan maupun penjalan tidak lain di mana kesalahan pasti akan berakibat fatal di mana tubuh kesebelasan tentunya tubuh kesebelasan Persebaya yang memang membutuhkan kemenangan tentunya lamun kita lihat tentunya materi para pemain mengandalkan lewat Matek Suarez kurang tadi kami kira sebuah undang-undang yang terus belum sejajar para pemain tubuh kesebelasan Persebaya.
Ramon berjuang mengamankan mereka Doni Aguero, pemain Doni tentunya karakter penyerang masih ya tentunya juga belum bisa melewati pertemuan berada di bumi kesebelasan persebaya di pertandingan kesempatan pada sore hari masih juga pertandingan dalam tatapan Agus Sabil tentunya di mana sukses menggelar kompetisi sepak bola kawasan Kordai 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 kalau itu tentunya Bapa Lombok di kesempatan pada sore hari ini kembali di mana tidak pemilik Adi Jaya FC saudara penonton masih juga Adi Malarangan menantikan lihat jalan-jalan ke Surabaya dengan mereka sesuai tiga ongkos dengan dua rekan siar yang melakukan dua pertandingan untuk naik kereta sehingga jangan bisa dengan ada bisa dan tersisa sesuai dia harus memastikan tentunya menatap indah laga pertandingan Mahaya pertandingan Air Mahes pembawa ikonik tentunya juga jenderal di tengah tukung kesebelasan Torek salah satu pemain senior dan juga syarat pengalaman yang dimiliki tim kubu kesebelasan Torres. Lalu sektor kiri Bandi masih Bandi melusur bersara yang dimakan bahwa salah umpan. Ya, waalaikumsalam tentunya Ibu Nda Haji Ibnuati tentunya Ibu Haji Undur di kesempatan pada sore hari ini Haji Ibnuati tentunya akan jajan di kesempatan pada sore hari ini setelah didampingi tiga untuk tiga bidadari tentunya yang sangat cantik terus di mana tentunya sangat serius oleh Sabiosa tentunya selalu di mana menggunakan korban di kesempatan pada sore hari bahkan selalu memakai kacamata tentunya tidak satu pun kedipan mata tentunya untuk melihat dimana tentunya tidak dari yang juga mendampingi dimana tentunya ibunya Haji Sunyat di pertandingan kesempatan pada sore hari ini tentunya jangan lupa dimana tentunya sedikit dimana jalan-jalan dimana tidak terbandung jangan lupa dimana tentunya oleh dia masih tentunya ingin sekali nyandung namun satu pun istri tentunya tidak didapatkan oleh Lensa Gresa dimana masih mendidak di pertandingan kesempatan pada sore hari kembali ke Jumaris Bator Kabel, luar biasa kita saksikan. Bahaya, luar biasa. Dan lain kita saksikan luar biasa. Salah satu bomber dari gelar target man mendapatkan potensial kembali dengan masih mengalami kesulitan dan bersamaan dengan itu tentunya. Termasuk dalam gelar medal. Kali-kali lewat penjaga gawang itu. Kita ulang orang. Oh, bala. Oh, sukses. Mengocok.